Brother. Oke. Okay. Kemarin aku ngelim. Sekarang aku udah pastikan positif. Udah aku bersihkan semuanya ini. Barang-barang haram udah gak ada lagi. Barang-barang haram itu gak bakal aku isep lagi, gak bakal aku pegang lagi. Biarlah kawan-kawanku sendiri, aku gak tahu semua itu. Yang penting bagi diri aku untuk bersih diri. Diri kita sendiri dulu kayaknya. Diri kita sendiri, memang awalnya aku tidak begini. Tentang rumah tangga aku itu gak usah diurusin. Jalankan aja lanjut. Nah, itu mungkin video kemarin itu kekesalan Kak Nur, mungkin aku pun gak ada nanya, kakak luapkan itu sendiri. Itu tidak ada kesal, itu dendam. Assalamualaikum, halo brother-brotherku. Hari ini aku bersama Kak Nur ya. Banyak dari brother-brother ingin tahu kondisi Kak Nur sekarang ya. Aku sekarang bersama Kak Nur nih. Tos dulu kita, Kak Nur. Apa kabar, Kak? Ya, beginilah kabarnya. Ditengok sehat-sehat, tengok sakit-sakit. Ya kan sehat. Santai. Aku sekarang berada di kos Kak Nur nih kan, silaturahmi. Jadi masalah video kita kemarin-kemarin itu kan banyak pro dan kontra nih Kak Nur. Akan sebenarnya aku kan apa ya, bukan mau mencampurin urusan keluarga Kak Nur ya kan. Cuman kan Kak Nur meluapkan emosi kakak di video aku itu. Sekarang itu kan kehendak anak, bukan kehendak dirimu. Iya, aku kan nggak tahu Kak. Dari mana dirimu aku nggak tahu juga. Itu kan kehendak diri aku. Biar tahu keluarganya itu. Awal mulanya rumah tangga aku kan gitu. Jadi Kak Nur, aku mau nanya sama kakak nih. Jadi udah nggak ada pakai-pakai itu, udah nggak ada lagi ya, ngelim-ngelim itu nggak ada. Wis, kos dulu lah. Right, tengok Kak Nur ya. Kan? Ngajari, jangan lagi begini-begini. Alhamdulillah. Bagus dulu di kamar ini kan gitu. Alhamdulillah. Kak Nur sekarang memang udah bersih men. Nggak ada lagi kata-kata yang benda-benda yang berbahaya tuh. Nggak ada benda-benda, boleh dites dan uri di sini. Tes uri. Din. Atau boleh. Dinda itu uri. Atau boleh di sini dipasang aralam kalau ada benda-benda yang tidak diinginkan kan gitu kan. Aduh. Jadi sehat lah nih Kak ya. Alhamdulillah ya. Asal jangan dipikirin orang lah. Iya. Itu aku sih. Kalau dipikirin orang, disebut orang, aku bimbang. Kak Nur nggak tadi bimbang ya kan? Kak Nur ini agak-agak gimana nih kan? Ya. Kak, ini Kak, aku mau nanya nih, mohon maaf nih Kak. Kan kemarin atas video aku yang kemarin itu, video kita lah yang di jodoh, ya, yang kakak lagi ngelim itu. Kan itu kan istilahnya pro dan kontra juga kan, istilahnya banyak kontranya sih menurut aku, karena kan kakak kondisi lagi fly ya. Itu apa, iseng-iseng atau gimana kak waktu itu? Itu buang-buang sunduk. Sunduk kakak waktu sebenernya itu? Sebenarnya enggak pelai, enggak apa, mau sampai mampus pun ditanya tetap itu aja jawaban aku. Itu buang sunduk, terus istilah kata pikiran aku itu plong hilang. Jangan terlalu selanya stres sekali kan. Itu pun bukan hari-hari. Maaf ya, aku jujur aja ngomong, gak mau munafik orang ya. Setelah itulah serahasian aku, ilmu itu membuang narkoba aku. Karena kakak dulu narkoba itu berat kali dulu kak? Bukan lagi, mau seperempi satu hari. Apa itu? Sabu-sabu. Maksudnya seperempi apa nih? Seperempi satu tek. Oh, itu harga berapa tuh kak? Kalau kemarin 300. Satu hari kakak 300? Iya lah, paling sama kawan itulah. Jadi kadang-kadang kipas angin di kamar pun diangkat itu di warteg. Bertukar dengan barang udang itu. Kalau aku kentang, kalau aku kurang. Anak tanggung. Anak tanggung nggak ada yang nanggung ya. Cari sendiri ya. Tapi alhamdulillah udah clear semua ya. Itu karena didesak di Palembang sama arwah Asma binti Jupri harus duit. Jangan balik-balik Konur kirim duit, kata arwah ya. Jangan kirim duit untuk bayar lampu, untuk ngebor sumur, untuk beli cat, untuk beli semen batu. Ini rumah kau, bukan rumah aku. Aku cuma numpang hidup. Oke. Per minggu, per bulan, per hari. Apa nelpon duit? Maaf kak, aku gak berani mencampurin urusan keluarga Kak Nur. Orang-orangnya pun udah gak ada. Iya. Makanya aku bilang, biar didengar arwahnya. Kan udah mendingan. Mungkin baik-baik aja ya. Sekarang ini yang terbaik lah. Yang terbaik intinya, yang jelasnya udah. Memang orang baik-baik asal-asal usulnya kan, tapi tidak dibaikin. Aku lebih mau kalau tidak dibaikin.
karena aku sekedar hamba Allah, bukan hamba malaikat, atau bukan takabur, bukan atau bukan melarat. Ha? Kita yang namanya hamba Allah yang bagus banyak diam, ketimbang banyak orang. Selu aja lah rotunya. Selu aja lah, pasti apa nggak tahu. Kak, jadi ini aku mau nanya nih kak, kan setelah video itu viral juga lah ya kan waktu itu kan, untuk di Palembang kan udah banyak di share juga kan istilahnya kan, karena kakak bilang kakak orang Palembang tuh. Jadi yang apa kakak sebutkan nama anak kakak itu kan ada 6 orang anak kakak, jadi ada salah satu anak kakak ada komunikasi sama aku gitu, minta video itu dihapus, gimana kak Nur? Itu kan enggak usah orang itu. Mas aku biar mengerti orang itu, jangan suka-suka hati bilang aku. Aku ini kan yang melahirkan dia, yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, bukan orang itu. Kan gitu. Bukan orang itu. Jadi terserah aku. Mau ngomong apa aku biar puas hati aku. Iya, jadi kan kemarin minta dihapus tuh, dihapus atau enggak kak videonya kak? Biar aja sih itu. Gak usah dihapus jadinya? Biar aja sih, itu mau ngapain rupanya. Kalau dia kalau memang apa, dia lah ngapusnya. Aku yang hapus, dia minta aku hapus. Ngapain dia sih, Bu? Gak urusan dia itu. Enggak, Bray, aku serba salah nih, Kak Nur. Kak Nur bilang aku jangan pun dihapus. Aku tengah-tengah juga serba salah juga. Serba salah? Karena udah terlanjur, gak mau diapain lagi, mau dihapus-hapus, kan? Jadi, intinya, Kak, mohon maaf nih. Intinya udah malu. Karena aku tukang kosok kuali panci di rumah orang itu. Dah, aja kasar. Ya, kak, aku mohon maaf nih kak, aku gak mau ikut apa ikut campur keluarga kak, kak ya kan kak? Iya kak? Intinya kita silaturahmi lah nih, ya kak? Hei! Gimana Din? Cocok? Cokro apa enggak nih? Cocok, yang penting Kak Nurnya udah sehat ya kak ya? Sehat ya, Lim. Sehat iya, laut ya kan Kak Nur? Kalau kali itu masih kecil ya? Kalau laut memang hantu kita. Bisa menang kemana-mana. Yang penting bisa nyebrangi sungai Musi kalau oh, bilang ya? Bukan lagi, nyebrang sampai didorong buaya putih kita pingsan di kebel. Di sungai Rubo Laut, sungai Musi. Aduh, ya Allah. Kak Nur, jadi Kak Nur, kegiatan sehari-hari apa nih? Kegiatan sehari-hari? Itulah, kalau aku minggu kan orangnya kan kadang-kadang sibuk sekali nyuci kan, karena kita silakan kadang-kadang sampai rumah ada stres gitu kan, kadang-kadang aku kadang-kadang bu tolong dulu bu sakit perut aku ada di balas kesini kan, bu tolong dulu bu aku ini bu sakit aku tolong gitu. Urut-urut gitu kak. Ya sedikit banyak kita mau, jangan kita harapkan lagi, jangan kita diharapkan kalilah pemberian, kita cari keamalan ini namanya hidup. Kita cari amal juga. Jadi kata masih nyari botol. Tapi bulan tadi sudah tahun baru. Oh, Kak Nur nih. Atau Desember akhirnya. Jadi sih. Tanggal berapa ulang tahun? Hah? Tanggal berapa ulang tahun Kak Nur? Tanggal 19. Tanggal 19 ini tanggal berapa? Udah lewat. Tapi happy birthday, selamat ulang tahun. Selamat itu juga lah dirimu. Sukses dan sehat selalu. Sukses dan sehat selalu. Jadi hadiahnya apa nih? Apa hadiahnya? Gak tahu kita nih. Gak tahu, serah kalian lah. Kemarin uang jajan aja nih. Jadi gimana Kak Nur? Nyari botol udah gak lagi kakak bilang karena bulan 12 ini ulang tahun kakak, jadi kakak gak mau keluar gitu. Pas pula Desember juga kan? Desember ya kan kak. Jadi mungkin malaikat kerja tuh jalan dulu dia. Malaikat kerja jalan dulu. Malaikat yang di rumah duduk dulu katanya. Manusia yang di rumah duduk dulu biar malaikat yang jalan dulu. Paten enggak di bahasa Kak Nur. Geblek aku Kak Nur. Nah, apa dibilang kan sama waktu minta IM sama Tika kan? Mama balik lama katanya kan SMS kan. Kalau bisa mama nak kamu sama mama enggak penting. Kapan mama nak balik ke Palembang? Mamanya ada godak-godaknya ya. Hari ini pun bisa terbang. Enggak tahu dari mana aku modal. Aku tandain semua biar dapat aku beli tiket. Aku ada godak-godaknya aku bilang dari SMS masih ada yang simpan, ada godak-godak, jadi hati-hati kan, hati-hati kamu baiklah, jangan urusi aku, udah terlanjur. Ibarat nasi udah jadi bubur tapi basi, karena belum kurusi kan, kalau udah kurusi basi semua itu, itulah nekatnya ini. Kalau udah balik aku ke Palembang mau kujual rumahku itu, yang di Palembang mau belikan di sini. Aku mau mati di Batam ini, bukan mati Palembang, bukan kampungku itu. Jadi kakak kos sendirian di sini kak? Kak Nur kos di sini sendiri. Sendiri di sini. Berapa bayarnya kak? Kalau harian 15. Satu hari 15 ribu. Satu hari 15 ribu nih. Kalau bulanan 400.
400.000. Oh, berarti kemarin pas kita ketemu itu kakak bukan tinggal di jalanan ya? Ini kamarku. Wah, ada kamar Kak Nur. Aku pikir, maaf Kak, aku pikir kakak tinggal di jalanan Kak. Kau sekali itu. Karena kakak datang orang... kau beli bisnya. Istilahnya lagi aku datang kakak lagi sengok, ya kan? Ih. Kak, tapi kakak memang udah terkenal sih itu bunda kakak dipanggilnya kan? Iya bunda, ada bunda waktu jadi maaf ya, waktu jadi bidi dulu mama. Mau sempat juga jadi bidi kakak dulu? Tapi disuruh-suruh pegang bukan bede. Pegang aja? Pegang aja. Ya, tapi kakak juga yang distribusi gitu? Enggak juga, mak pengen sebentar mak aku mau pergi dulu. Ya, nanti tanya mak kalau ada yang mau beli jual ya mak ya, untuk mama 20 lah, balikkanlah ini. Modalnya itu. Oh, maka itu kakak bisa. Maka itu bisa berpanu tuh. Ini kan deket orang itu udah maling rokok ini. Dulu di Blok L. Mungkin udah mampus orangnya tak tajuk lah kita ya. Walaupun tak mau semati akal lah. Jadi, jangan sampai aku mati akal. Mati aku karena aku tak bersalah. Kan gitu kan. Nah, kalau aku ini semua jadi fitnahan, jadi tuduhan, jadi lecehan, jadi omongan, semua di aku, alhamdulillah aku bersyukur. Tetap bersyukur aku. Tetap bersyukur. Ya apapun itu ya. Apapun itu dulu tetap bersyukur. Di fitnah kita selalu aja ya. Di fitnah aku meminta sama yang kuasa. Dituduh aku alhamdulillah ya kan. Sabar kan juga Nur. Dicelah aku kusyukurilah. Tapi kenyataannya terbalik sama orang itu. Kan gitu. Terbalik sama orang itu. Karena apa? Karena Datuk Koda tetap sama aku. Gitu ya. Jadi Kak, kalau nyari-nyari botak itu masih kuat lah Kakak ya? Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang ini lah kelamaan kan macam udah berkembang itu. Aku kan tangan ini kan kurang. Kan semuanya kanan. Kecuali cebok kiri. Ya iyalah kita kan jujur. Katanya, kakak kemarin bohong sama aku. Kakak bilang umur kakak 38 tahun. Mana? Berapa sih umur kakak sebenarnya? Aslinya. Aslinya kakak? Aslinya. Enggak dinaikkan nikah. Enggak, normalnya. Tahun 73. Bulan 12. Kalau dinaikkan nikah kan ke 70, dinaikkan pas jadi, 5 itu. Umur kakak ini sebenarnya udah 47 tahun. Iya. Berarti kakak kibulin aku kemarin 38. Wah, lah kak. Tapi kau bilang. Kok aku lagi? Berapa umur kakak nomor 38? Aku kan berpikir. Ya. 47 tahun. Anak kakak 6 ya kan? Iya. Tapi... Namanya Mas Nauta semua? Udah, kan kemarin udah kakak sebutin nama anak. Kau lupa bilang lagi. Kan? Udah ingat aku. Iya. Nanti masalah lagi kak aku kak. Kan ditelepon aku sama kan bilang kemarin sama mu itu bukan kata dia kan aku kan bukan mamanya oke aku terima tapi itu bukan anak aku tapi aku yang melahirkannya aku yang mengandungkannya kan iya kak aku kalau kakak ngomong gitu aku takut kak serius aku takut kak takut ya takut kalau sama orang tua ya makanya jangan melawan aku takut kali mau mama aku kak makanya walaupun aku gini badanku takut aku mau mama aku sekuat kuat seorang bapak ya sebaik-baik seorang bapak ini mama yang selalu berdoa biar anaknya bertawakal tapi mama juga diburukan. Enggak berani aku ngomong enggak jangan ngomong gitu enggak cerita yang lain lah kak takut aku kan itu kan apa adanya ngomong enggak usah lah mamamu yang ngomongnya aku yang ngomong gini jadi kan tadi kan udah aku kasih tahu sama kakak kan salah satu anak kakak kan ada komunikasi sama aku lalu itulah tadi yang aku bilang tadi, tanggapan kakak gimana? Tanggapan aku? Biarin aja lah, ngapain sibuk? Yaudah deh, yang penting baik-baik aja lah ya kan? Yang penting kan baik-baik. Yang penting kan kita ini kan, ngapain kita harus ngusinya kayak gitu? Pusing kepala aku. Aku orangnya gak pernah pusing. Aku ya, terus terang aja ya. Ini operasi dari kecil, orang itu tidak tahu. Ya. Ini diketok tuduh merokok, orang itu tidak tahu. Ini kena benturan kepala aku jatuh di Palem orang itu tidak tahu. Jadi kenapa sok tahu tentang diri aku? Soalnya salah satu anak kakak dan telepon aku nangis. Nah aku mungkin penyesalan karena udah dimasukkan Facebook. Sebelum masuk YouTube. Sebelum itu kan suka-suka orang itu ngomong sama aku. Facebook apa? Facebook kak. Ya namanya udah tua mentau aku. Diketawain sama brother-brotherku Facebook kata orang itu. Kan ini pun baru-baru ini ada Facebook ini. Dinda ya udah ketawa. Dulu kan enggak ada, dulu kering.
Halo. Dulu kan wartel. Sekarang iya, sekarang YouTube enggak. Sekarang YouTube. Nah, YouTube pula. Bukan lagi Yati. Habis Yati. Aduh ya Allah. Yang penting enggak Nur, alhamdulillah. Udah bersih, udah clear. Paling kalau di jalanan kakak cari botol aja. Nah, rencana kan gini kan. Rencana apa nih? Coba. Lalu enak nih. Tahun baru ini. Aku kan minta tolong sama Pak Erwin Blok ini. Minta tolong aku urusan ketiga aku sementara dulu. Karena katanya aku dengar untuk bulan-bulan 4 bulan 5 ada istilah katanya dari sumbang-sumbangan, tapi harus ada KTP. Oh, kakak sekarang enggak ada KTP nih? Lah kemarin kan aku bilang sama mu kan aku kan dibawa Bu Nur melancong istrinya balik istrinya Pak Serial. Ku bikin lebar rumah bikin KTP, fotoku sama surat dari RT dicuri orang. Oke, aku bisa bantu gak kalau kakak mau buat KTP? Lah iyalah kalau memang bisa. Bisa insyaallah. Bisa aku insyaallah aku kasih buatin data-data ku nanti. Iya. Tapi aku berfoto dulu. Enggak. Foto kan paling langsung nanti kak. Oh langsung ya? Langsung dia. Nah, kalau memang taunya, aku mau tertip. Karena zaman sekarang ini beli kartu pun harus pakai KTP ya kan? Oh iya. Yeah. Terus nanti siapa tahu Jakarta Fitra ada pembagian uang di masing-masing harus pakai KTP kan gitu maksudnya. Ya insyaallah. Bukan Kak Nur aja untuk brother-brotherku atau saudara-saudaraku yang di jalanan, aku sudah ada alhamdulillah sudah dapat instruksi juga dari. Ya, ada yang instruksi aku lah gitu kan. Namanya bisa aku sebutin ya kan. Untuk mendata saudara-saudara kita yang enggak ada KTP akan dibuatin KTP gitu, Bu. Apa? Bu jadi Kak Nur. Jadi Kak Nur nanti ya aku ya Ibu lah kau manggil emang dulu Kak Nur kau pun. Oh iya, yang iya siap Bu Nur. Juga. Jadi aku data nanti ya kan. Insyaallah nanti biar aku buatin KTP gitu pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Soalnya KTP ini istilahnya kan apa ya? Modal utama kita ya kan, Kak. Kalau enggak ada KTP gimana? Iya, sedangkan kita. Aku dulu ya, maaf ya, nikah sama Asmadi ya, memang dipoto, dirusak dia, sama kles itu selnya, tidak megang aku surat nikahnya ditadi sama Pak Rojak, jadi aku mau tahu semua itu, jadi jangan seenak, jangan seenaknya keluarganya menuntut aku atau menuntut dirimu. Iya soalnya anak disesat, tanyalah. Salah satu anak kakak ada komunikasi sama aku. Di mana mahar kalian sesusuku? Di mana surat nikah aku waktu itu? Kak, jangan cerita itulah kak aku. Eh, itu penting bagi diri aku. Ya. Apalagi dirimu, jangan sampai dirimu diburukkan orang itu. Kau itulah kau kadang-kadang. Kadang-kadang, apa? Sama aku tidak ada kirim-kirim, kadang-kadang. Udah Kak Nur, jadi intinya aku datang kemari, silaturahmi, menyampaikan informasi tadi tuh. Salah satu anak kakak kan ada komunikasi sama aku. Kan udah kakak baca tadi kan, mengenai itu kan. Aku pun udah kena marah. Ini jujur ya, Tika malen aku, Mak SMS dia sudah jangan ngasih 700. Mama jangan galak Mak, dimasukkan reskuler apa itu katil. Orang tuh dapat itu sama dia. Sekarang lu minta tolong sama dia, sama kamu payah, sama kamu payah. Kenapa payah? Baru mau diangkat dikit, kami udah mati. Baru mau SMS, Mama kok gila duit, mata duitan. Maksudnya apa? Itu udah open semua itu. Karena gak ada yang bantu aku itu. Sekarang aku butuh. Butuh bantuan darimu. Nah itulah maksud aku. Terus selesai. Ngapain lagi sih ibu? Biar aja semua itu. Pemerintah yang primer pemerintah aja gak sibuk. Itu yang paling tinggi atasan kita ya, apalagi macam itu. Aku mengucapkan ya minta maaf lah aku untuk apa ya yang terkait lah sama Kak Nur yang Kak Nur sebutkan itu ya kan. Aku kan apa ya gue bilangnya hanya nge-vlog kemarin itu kan mengenai Kak Nur lagi ngelim, jadi kan aku istilahnya biar Kak Nur menjadi lebih positif gitu waktu itu. Cuman Kak Nur meluapkan kekesalan Kak Nur di video itu Kak Nur ya kan. Aku mana gak tahu ya kan Kak Nur itu gak ada tuh ya. Amannya tuh gak ada. Aman, lillahi ta'ala aman, itu gak ada itu. Ya udah deh, yang penting aku senang Kak Nur udah berubah. Yang penting kita ini udah jadi saudara. Besok-besok kalau ada di jalan kita saling sapa. Yo, udah. Oh, halo Bu Nur. Bu Nur, kakak. Oh iya Bu, siap Bu. Sebayangkan ya, orang kakak bilang 38 umurnya.
ibu lah. Oh iya, kakak bilang kan 38. Kalau kakak kan umur 38, ini kan ibu. Wah, makanya kakak ada jujur. Jalan ini kan di rumah. Oh. Kok manggil ibu Din? Bu Nur pulang Din. Aduh, kacau kali ya Bu Nur. Jadi Bu Nur, kan teman-teman Bu Nur yang kemarin ada yang di sebelah itu kan mesti ngelem, minum alkohol murni si apa campur air. Itu dia. Di mana dia? Itu sama orang Batak Sibuntak. Di kosan ini juga? Enggak. Di jalan. Oh. Udah lari-lari. Udah lari-lari sampai. Ngeri juga kan Bu Nur ya. Jangan kau pancing gilaku. Ya, ini Sumatera ini ya. Iya, jangan. Datang nanti rokok itu dong kidul aku bilangnya, mati kok sembelih di situ. Makanya sampai sekarang takut sama aku. Kalau aku kemana ngiring, kalau kemana ngiring, mau ikut aku enggak? Udah cukup. Dari uang lampu, dari uang air, dari kaki kau. Maaf ngomong ya aku bilangnya, dari celana dalam BH kau aku kemarin. Sekarang cukup capek aku. Jadi kakak udah gak sama dia lagi ya? Bekawan aja ya? Bekawan aja, cuma kalau aku tengok udah mau lari, sarapnya aku pergi. Aku pergi, gak mau aku. Aku lain orangnya, Fer. Mau aku pijak itu mati itu. Hancur kita. Aduh. Kan kemarin aku bilang, ini patah nunggu orang. Ya, ini patah nunggu orang ya. Kaki ini gara-gara orang. Mijak orang, sampai embeyen. Aku payah orangnya. Otak sarapnya kena. Kupu-kupu sama kayu. Aku payah orangnya, Pe. Sabar lah, Kak. Gak usah emosi-emosi lah, Kak. Macam kemarin ada anak-anak sini. Gak tau nunggu orang Natal juga. Mau ngapain? Dibawanya plastik lim. Nah, Bunda ngelim kau. Nah, ketebu katanya. Pergi, Kak. Nanti mati kau di sini. Pokoknya ngelapor dia. Ngelapor dia sama orang Tanyuma. Sama si Inoy. Nah, panggil siapa yang pandakan. Mama kau bukan aku ya. Mama kau sana santu namanya yang bisu itu aku bilang. Oh ini si itu. Rian. Rian. Dibawanya lem ke bawah ini. Dilemparnya sama aku. Siapa enggak emosi? Kata sementara udah enggak lagi ya. Udah enggak lagi. Tapi turun pun enggak jarang. Paling beli cabai. Beli bawang naik Alhamdulillah, lagi. Alhamdulillah Kak Nur memang udah bersih total men. Dan normal ini ya. Tapi jamu hari-hari. Jamu apa kak? Minum apa kak? Jamu pahit. Oh itu kak ya? Udah hilang lah kak ya? Bersih ya. Jadi kadang-kadang aku belikan apa? Yakul. Kan pembersihkan. Kadang-kadang aku rebuskan macam-macam lah. Yang penting kalau baru-baru mau berhentikan barangnya itu siri lah. Jadi singkat gue kak, ada kepikiran lagi gak untuk ya maaf ya untuk narkoba? Kan kemarin kan narkoba berat. Habis itu kakak pindah ke lim untuk menghilangkan narkoba tadi. Ada kepikiran lagi gak kak? Insya Allah kalau memang masih kuat iman aku. Enggak. Ini iman udah kuat belum nih? Masih goyang. Waduh, harus kuatin lagi kan kak? Iya, ini Insya Allah. Kita udah tua kita juga kan, kita ya. Kita kan tidak mungkin juga langsung iya besok. Bohong rupanya kakak ini. Jelas rupanya dia ini ngomong begini sama aku. Kenyataannya nak 38 tahun, katanya 47 kan. Kan udah bohong. Deki bulin awak ya. Itu kan di luar, ini kan di rumah. Oh, di rumah 47. Ya. Di luar 38. Ya. Biar agak muda sikit. Bukan. Biarnya jerjantan. Ustuh. Baru ditunjang itu. Iya. Kan gitu dirinya, baru ditunjang. Alhamdulillah. Yang penting Kak Nur sehat-sehat aja, alhamdulillah. Bersih dari barang-barang haram ya. Ya. Makasih banyak. Enggak, aku senang nengok Kak Nur. Kak Nur tinggal makro aja masih sebatang dua batang dikep. Apa itu? Rokok. Oh, rokok. Iya. Kak Nur masih merokok ya. Rokok inilah. Mungkin normal ya. Biar agak jangan apa kali kan. Ini makro kata agamanya. Makro. Ya, kan. Tapi yang namanya ini belum bisa dulu lah. Dari 4 bungkus ke 2 bungkus ke 1 bungkus ke 3 batang 5.000 lah. Awet juga dia. Baten. Dit, boleh dideketin Dit. Kak Nur, bisa enggak bilang sama brother-brother gue? Brother-brother. Ya, video aku kemarin kan aku ngelim. Kesannya negatif. Sekarang aku udah bersih nih. Bisa enggak Kak jelaskan enggak? Bisa enggak Kak jelaskan, minta tolong enggak? Brother-brother. Oke. Okay. Kemarin aku ngelim. Sekarang aku udah pastikan positif. Udah aku bersihkan semuanya ini. Barang-barang haram udah enggak ada lagi. Barang-barang haram itu
Tak bakal aku isep lagi, tak bakal aku pegang lagi. Biarlah kawan-kawanku sendiri, aku tak tahu semua itu. Yang penting bagi diri aku untuk bersih diri. Diri kita sendiri dulu ya. Diri kita sendiri, memang awalnya aku tidak begini. Tentang rumah tangga aku itu tidak usah diurusin. Jalankan aja lanjut. Nah, itu mungkin video kemarin itu kekesalan Kak Nur, mungkin aku pun nggak ada nanya, kakak luapkan itu sendiri. Itu tidak gitu. Ada kesal, itu dendam. Kita mau bunuh orang itu tidak mungkin, karena orang itu berpangkat kan. Jadi kucurahkanlah dendam aku itu, bukan melalui keluarga, ya, melalui mantan. Kalau aku tidak begini-begini, tidak mungkin aku balik ke Batam. Ya deh, aku pun nggak berani apa ya ikut campur urusan keluarga kak. Memang kakak Batam ya? Aku umur 4 tahun aku dibawa ke Palembang biar tahu orang ini. Jadi kak, setelah video kita yang itu yang aku upload di YouTube aku, ada nggak anak atau keluarga kakak yang hubungin kakak? Gak ada yang ngomongin kakak? Gak sama sebagainya. Tika pun sampai sekarang gak ada ngomongin. Serius kak? Cuma dia bilang waktu udah ngirim duit, mak jangan ngelim-ngelim ya. Udah, sampai sekarang. Tapi kenapa kok mereka gak ngomongin kakak? Salah satu anak kakak ngomongin aku gitu. Kan pernah, ya mana aku tahu. Sekarang ini gak usah diapain, ya dah. Karena aku ganti, kata bilangnya gini kan. Ada 17, pernah aku bel. Loh ini siapa katanya kan, kata Tari ini kan. Mama, tetap mati ini. Dia bilang, telepon lagi, kami udah mati, tapi telepon. Tapi untuk apa gitu, udah sibuk. Anak kakak bilang orang sudah mati juga. Yaudah deh, brother, sampai di sini aja ya. Aku pun gak berani juga ikut campur urusan Kak Nur kan, udah beberapa kali aku bilang. Maunya berjalan lurus-lurus saja, intinya Kak Nur sekarang alhamdulillah. Dapat ten nih, dapat sini. Ya kan? Cuma aku minta satu aja. Apa tuh kak? Tolong lindungi aku ya. Seandainya aku ada rezeki, pasti ku bel dirimu. Minta tolong aku mau balik ke Palembang ya. Mau lihat rumahku, tolong jangan diganggu aku sama keluarga orang ini. Karena diri aku sudah tidak mau lagi. Oh, jadi kakak mau balik ke Palembang nih kapan? Rencana. Ini kan sedikit banyak rencana kan. Gimana kalau kakak mau balik ke Palembang? Oke lah, kapan kakak mau balik ke Palembang? Terserah. Rencana. Tidak mungkin juga aku balik ke rumahku tidak bawa bekal. Aku mau makan, aku mau minum. Itu tidak mungkin. Aku mau bayar lampu rumahku, itu tidak mungkin, tidak ada di tangan aku. Kak, itu becak ada kakak ada becak enggak untuk nyari butut? Rata-rata orang pakai becak. Udah dibilang sama kemarin, tolong dulu aku. Oh, jadi anak kakak kemarin gak ada kakak mau minta beli becak? Kan gue bilang sama si Tika, kirimkanlah uang 1,5 untuk aku beli becak. Apa katanya? Kami gak katik duit aman tenang. Ada 7 ini pun ngalesen dia, pinjem duit bank keliling, kata dia. Nah, Kak Nur berarti bukan becak kakak itu ya? Yang kemarin? Becak kapin punya kawan itu nyewa 25. Jadi berhubung aku ikut cari barang juga, tapi payah kalau becak orang. Enggak tahu duitnya kita capek mungutnya. Alasannya mau bayar becak, mau bayar sewa becak lah, mau dibeliin tua lah, mau rokok sebatang lah, sia-sia tenaga kita. Ya, karena bukan hak milik kita. Oke, mudah-mudahan murah rezeki dapat becak nanti. Amin. Ya kan? Becak. Mungkin brother-brother tahu enggak becak ini? Motor, motor atau kereta di legend gandeng ya. Motor becak bilang aja. Motor becak ya. Untuk nyari butut ya? Iya, untuk nyari butut. Kalau orang Batak bilang mengerea. Mengerea. Kalau orang Palembang bilang cari sampah. Cari sampah. Kalau orang kami bilang mulung. Mulung, pemulung ya, mulung tapi mulung nih becak ya. Kakak mulung lagi apa nih? Jalan kaki ya, pakai goni ya mungkin ya? Iya, pakai goni. Kalau Medan nyari butut namanya, Kak? Iya, butut. Mengerea namanya. Oh. Kalau Medan kan mengerea. Iya sih. Kalau butut itu di sini, itu butut tuh. Oh, nyari butut di sini. Oke deh, mudah-mudahan ada rezeki Kak Nur ya. Bismillah ya, yakin, niat. Biar dapat becak tadi tuh ya. Oke Kak Nur, sampai di sini aja lah ya kan video kita nih. Iya. Oke, mana? Cocok gak nih? Cocokkan lah. Cocok keroso. Kacang sosro pula jadi. Oke. Sampai sini aja brother-brother. Yang penting Kak Nur udah bersih alhamdulillah. Enggak ada lagi pakai-pakai barang-barang yang enggak jelas. Aku Ferry Kusuma. Bu Sinur ya.
Ibu Siti Rohkia. Nama kak siapa sih? Siti Rohkia. Okay, Rohkia kemarin nama handphone aku kasih kau. Oke, okay, ulang. Aku Fir Kusuma. Ibu Siti Rohkia. Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.